Baik. Acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dari kami, Bapak, Ibu semua, juga anak-anak,
jika kami dalam memberikan pelayanan baik itu tempat ataupun sarana prasarana masih ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, kami pribadi mewakili SMP 31 Atap Bubuk mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Munir MM selaku Kalak BPD Kabupaten Kudus. Waktu dan tempat ya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan fasilitas tempat ini demi terselenggaranya kegiatan. Mudah-mudahan 3 hari ke depan mulai hari ini nanti kegiatan bisa berjalan secara tertib, lancar, tanpa dalangan suatu apapun. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana di Kabupaten Kudus, karena kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Kudus termasuk daerah dengan berbagai macam potensi bencana. Tidak terkecuali juga ini di Kecamatan Gebok, karena di Kecamatan Gebok ini juga sering terjadi bencana, terutama tanah longsor. Oleh karena itu, pilihan yang tepat sekali dari BPBD Provinsi Jawa Tengah, kegiatan ini bisa dilaksanakan di Kudus, utamanya di Kecamatan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Petrus Tatrisasi Penanggungan selaku Kalak Har BPD Provinsi Jawa Tengah untuk waktu dan. Oleh karena itu, wilayah yang rawan bencana, masyarakat harus tangguh dan menghadapi bencana untuk mendorong masyarakat sadar bencana. Harus ditanamkan sejak dini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seperti adik, untuk kepentingan tersebut diperlukan sekolah yang berbasis siaga kebencanaan yang dapat menjadi sarana yang efektif dalam memberikan tulang informasi. Nah, tadi yang disampaikan Bu Kepala Sekolah, pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana. Sekolah adalah komunitas belajar dengan organisasi siswa sebagai partisipasi belajar. Tenaga kependidikan, guru-guru termasuk juga komite sekolah yang di dalamnya sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam manajemen pendidikan berbasis sekolah. Sekolah memiliki tanggung jawab dan peran untuk menjamin keselamatan warga sekolah dalam menghadapi ancaman bencana. Partisipasi aktif dari seluruh warga sekolah dapat didorong melalui program kegiatan baik terintegrasi dalam pembelajaran maupun ekstrakurikuler. Bapak Ibu yang berbahagia, rekan-rekan sekalian, kegiatan pembentukan SPAB bertujuan membangun budaya siaga dan aman di sekolah serta untuk membangun ketahanan dalam menghadapi bencana oleh warga sekolah, yang salah satunya adalah memasukkan materi PRB, pengurangan risiko bencana, dalam SPAB berat. Tadi saya nggak ada loh. Nah, dari sisi-sisi seperti itu kita harus sangat memahami. Kalau masih banyak yang perlu harus kita perbuat. Maka kenapa Bu Yusuf tadi menyampaikan? Wah, saya suka motivasi dari seorang kepala sekolah. Pelajari ini, ikuti ini, tularkan ini. Tularkan ini. Kerjasamakan dengan BPBD. Manfaatkan potensi sekolah. Kepala dinas, dinas pendidikan, semua.